Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kamu. Jangan lupa komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kacang kencingnya babe semuanya. Ketemu lagi dengan The Bacot Channel. Nah, kali ini nih, surprise-nya minta ampun. Benar-benar surprise hari ini karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun Jakarta yang ke-492. Nah, sekarang saya dan tim The Bacot Channel YouTube favorit kalian lagi berada di Taman Mini Indonesia Indah. Itu kita lagi ada acara yang diprakarsai atau kegiatan ini langsung dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Nah, untuk pengunjung anjungan dan geraha wisata Taman Mini Indonesia Indah. Nah, pastinya kalian penasaran kan apa aja sih rangkaian kegiatannya di acara ulang tahun ke-492 DKI Jakarta ini. Nah, sedikit bocoran aja dulu nanti sebelum kita mulai ke sana, aku kasih dulu clue dan bocorannya ya. Yang pertama kita ada kirab budaya Betawi, yang kedua ada pertunjukan kesenian Betawi, yang ketiga nih festival kuliner Betawi. Nah, ini dia yang saya sama tim bacot Kak Muslim Kak yang kesetan suaranya kayak dan itu nyarinya yang nomor 3 tadi, festival kuliner Betawi. Penasaran banget apa aja sih makanannya yang ada. Nah, yang terakhir tuh ada juga perlombaan. Ada juga perlombaan yaitu vlog dan jalan budaya. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita masuk. Nah, kita udah menuju ke tiketingnya. Apakah bayar apa gratis sih sebenarnya? Yuk kita ke sana. Come on. Tiketnya guys untuk masuk ke Taman Mini Indonesia. Cara akhirnya sudah masuk juga kita. HTM-nya untuk hari ini cuma 25.000. Sebenarnya sih ini juga hoax sih karena menurut intelijen kita masih Ika Muslikah yang pesek itu gratis. Saya pun antusias jam 9 sampai sini tapi ternyata kita terbayar guys 25.000. Nah, kita udah di dalam Taman Mini Indonesia Indahnya. Jadi stay tune terus, jangan lupa yang penting nih guys, like, subscribe, biar kita semangat terus bikin video-video unik, video-video lucu dan inspiratif buat kalian semuanya. Oke, okay, bye. Ada suara gitu ya. Nah guys, nah sekarang kita sudah berada di tempat utama acara untuk ulang tahun DKI Jakarta yang ke-492. Kami dari The Bacot Channel mengucapkan selamat ulang tahun DKI Jakarta yang ke-492. Semoga Jakarta semakin maju. Yuk kita lihat acara intinya. Sebelum kita ikutin acaranya, jangan lupa ya tekan loncengnya. Lonceng apa itu? Lonceng kliding, kliding, kliding. Subscribe and like and share. Biar kita semangat untuk bikin video-video unik, lucu, inspiratif buat kalian semuanya. Okay.
dalam artikel. Nah guys, spesial nih, tadi dari jauh saya lupa dapat Pak Bamelong, Bamelong belum tahu. Sama Ibu Bisa yang tadi-tadi pakaiannya khas Betawi. Nah kita pengen tanya nih sedikit sama siapa? Bamelong. Kenapa? Datang nih, iya, untuk meramaikan tujuannya. Jadi silaturahmi terjalin, alhamdulillah baik jadi kita, nggak ada perbedaan mau siapa ada perbedaan, berarti kita satu kesatuan NKRI. Tadi kan sudah dijawab udah nih. Kebudayaan Betawi, jadi setiap ada kegiatan Betawi memang kita selalu dunia kalau dalam sehat hadir jadi kita dunia jadi hadir kita makanya alhamdulillah karena banyak saudara kita juga orang Betawi ya dari bukan orang Betawi aja semuanya juga saudara kita begitu saudara kita juga dan yang jelas kita sebenarnya tidak ada perbedaan maka juga kita dunia walaupun sekarang di bumi kita insya Allah kita tidak sombong ya kemarin kita tetap mereka ya keluarga kita keluarga kita ya tadi juga saya kemarin aku dari rekan kita juga lama dari Adol Cawang Bangli itu semua tadi dengan berkat alhamdulillah aja tadi gua nih ada persatuannya ada keluarganya jadi kita ada yang tergabung di Palang Pintu Palang Pintu Palang Pintu Betawi. Kawin-kawin itu ada ya Palang Pintu. Itu nama Palang Pintu jadi ya. Sebenarnya ada istiadat kita makanya. Ya, tergantung. Biasanya ada yang pakai, ada yang tidak, tapi kebanyakan pada kaum Betawi itu pernah pakai. Ya, sekarang ini kita udah modernisasi dan perubahan. Ya. Walaupun orang Betawi, jadi kita ikutin. Misalnya kita kebiasaan adat mana, ya kita ikutin mana. Dengan permintaan aja, begitu-begitu. Betul, kami dari Palang Pintu. Gua yang sangat penting guys ya, ternyata kita baru tahu apa itu sebutuan Palang Pintu. Nah yang terakhir nih Mbak Belong, harapannya apa nih ya di pulang tahun Jakarta yang ke-492 ini? Ya saya rasa Tidja untuk pulang tahun Jakarta, Tidja sudah bagus, Tidja tetap pertahankan yang sudah ada, Tidja kalau bisa jangan ada keributan, dicari solusinya yang terbaik. Jadi kita ini satu-satu kesatuan bangsa Indonesia. Kita jaga yang semakin hari semakin lama semakin tua. Makanya kita jaga persaudaraan kita dengan tali silaturahmi. Insya Allah ya. Makanya Allah mengetahui segala sesuatunya. Kita harapan ke depannya DKI tetap maju. Makanya jaga persatuan dan kesatuan. Terharu Babe dengarnya. Alhamdulillah. Jadi silaturahmi. Dengan adanya kirab budaya Betawi ini, jadi kita saling mempersatukan semua anggota keluarga dari Betawi khususnya dan masyarakat Jakarta khususnya. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Belong untuk info dan sharing buat kita, jadi akhirnya kita tahu Betawi itu seperti apa. Dan Wija juga terima kasih. Semoga kita semoga Babe dan Ibu Wija selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk warga DKI dan seluruhnya dunia, terutama rakyat Indonesia. Iya. Salam. Nah, guys, dari semua yang tadi kita udah dapet, kita boleh pilih mau makanan apa nanti yang ada di stand-stand yang ada tersedia di sini. Halo, ini stand apa ya Bu ya, kalau boleh tahu? Ada. Ini, pegang nih. Boleh. Bus, emang ada nasi ya Bu? Iya, kira-kira. Enak. Apa nasi ya? We'll be right back.
di pertama yang lihat ya. Sampai juga kita di akhir video vlog kita hari ini yang udah mengupas kurang lebihnya. Tadi udah lihat kan kegiatan ulang tahun Jakarta di Anjungan Geraha Taman Mini Indonesia Indah. Semoga video kali ini bisa buat informasi buat kalian juga. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Itu yang kita tunggu-tunggu guys, biar kita semakin semangat lagi untuk bikin video-video keren buat kamu semuanya. Dari kru Depacot, kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jakarta yang ke-17.